Miris, akibat kelakuan buruknya di masa lalu, kini nasib Rezky Aditya jadi begini. Namun sebelum lanjut, luangkan jari Anda untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu, agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dari channel informasi seputar selebriti. Jika sudah, tonton videonya sampai habis agar tak terjadi kesalahpahaman. Pengadilan Tinggi Banten menyatakan Rezky Aditya sebagai ayah biologis dari Keke, Putri Weni Aryani. Sejak kasusnya memiliki anak di luar nikah dengan Weni Aryani mencuat, manajemen menyebut Rezky Aditya mengalami beberapa kerugian. Sudah pasti ketika ada suatu yang buruk akan berimplikasi dengan hasil yang buruk juga, tutur Reza, pihak manajemen Rezky Aditya dikutip dari YouTube Breeze Entertainment yang diunggah beberapa waktu lalu. Meski begitu, Rezky Aditya tak menceritakan masalah yang dialaminya itu ke manajemen. Oh enggak sih kalau cerita, dia kan udah punya keluarga, kan ini masalah internal jadi dia ngurus di keluarganya aja, terangnya. Yang pasti menurut Reza, Rezky Aditya kehilangan beberapa job bahkan diputus kontrak kerjasamanya. Hal itu dinilai wajar karena citra sang artis kini sedang dicap buruk. Sudah pasti ada job-job yang gak jadi, putus kontrak atau apa semua ada, sambungnya. Reza tak membantah beberapa pekerjaan Rezky Aditya ada yang dibatalkan sebagai dampak dari hebohnya kasus dengan Weni Aryani. Namun sebagai manajemen, Reza yakin masalah ini akan segera berlalu dan nama baik Rezky Aditya bisa kembali pulih. Biarin saja, kan kita bisa naikin lagi. Ada yang penyanyi kasus sama sang presenter sekarang penyanyinya luar biasa, selorohnya. Apalagi, Rezky Aditya termasuk artis yang rajin. Oleh karena itu, ia yakin karir suami Citra Kirana itu akan membaik. Dia rajin juga ya, dia lebih banyak bilang iya daripada enggak sih kalau kerjaan, pungkasnya. Bagaimana tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.